kan ikhlas ni kita sendiri je tahu. Orang tak tahu kisah kita yang apa yang ada di belakang kita. Orang hanya tahu sebut ikhlaslah dengan kehidupanmu. Orang tak tahu susah payah kita dengan suami kita. Orang tak tahu kita susah dengan anak-anak kita. Orang tak tahu susah kita dengan kerja kita kan. Orang hanya senang dan mudah mengatakan ikhlaslah dengan pekerjaan. Sebab tu kita nak sebut hari ini tuan-tuan puan. Ya kita duk sebut, yang saya sebut, yang DJ Yati duk ulas tuan-tuan puan. Ikhlas, ikhlas, ikhlas kita ni tuan-tuan puan. Bukan nasihat kami kepada tuan-tuan puan sahaja. Tapi ini yang Nabi SAW bawa dalam perjuangan baginda. Nak ikhlas hari ini, apa cabaran kita tuan-tuan puan? Hati kita ni mudah berbolak-balik sebab ikhlas itu tempatnya di hati. Dan hati ni kena ingat, ia datang daripada perkataan bahasa Arab, qalbun. Qalbun ini datangnya daripada perkataan qallaba. Qallaba ni di jati maknanya berbolak-balik. Hati ini tempat datangnya ikhlas dan hati ini juga tempat datangnya rasa riak. Hati ini paginya gembira, tiba-tiba petangnya boleh bertukar menjadi duka. Di hati ini datangnya rasa tenang, di hati ini datangnya rasa senang, tiba-tiba sekelip mata boleh bertukar seakan-akan ada rasa di hati ribut nak datang. Di hati ini adanya rasa cinta, amat-amat cinta, tetapi sekelip mata hati yang sama boleh datang rasa benci sebenci-bencinya. Dan jangan lupa, di hati ini juga tempat berhimpunnya rasa redha, tetapi hati ini jugalah tempat datangnya rasa kecewa, datang rasa hampa. Maka sebab itu, hari ini bila berbicara tentang cabaran ikhlas, cabarannya adalah hati kita tuan-tuan puan. Sebab hati kita ni berbolak-balik. Menguruskan benda yang berbolak-balik ni kena pandai stabilkan diri. Macam kita duduk atas bot. Kalau kita ke kanan sikit, tenggelam kita sebelah kanan. Tersalah berat ke sebelah kiri, tenggelam kita ke sebelah kiri. Mungkin akan terjunam ke dalam apa ni air laut dan sebagainya. Maka sebab tu menguruskan hati kita ni tuan-tuan puan. Saya tidak ada nasihat, DJ Yati pun tak boleh nak ulas. Tuan-tuan puan-puan lebih tahu di mana letak duduknya nak mengimbangi ikhlas kita tu. Kita hanya boleh bagi panduan. Okey, Quran sebut begini, Nabi sebut begini. Akhirnya tuan-tuanlah yang menguruskan hati-hati tuan-tuan dan puan.